Selamat kembali guys, saya okeylah, episod kali ini mau cerita tentang elemen kereta Proto S50 ni. Ya, ni kereta memang agak pelik lah. Selepas elemen, memang steering wheel dia off center, memang akan sengit ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Apa masalah dia? Oh, selepas elemen steering wheel dia memang macam ni lah, sengit ke sebelah kiri atau kadang-kadang dia workshop adjust, dia sengit ke sebelah kanan pun ada juga, sebelah kiri dan ke sebelah kanan pun ada lah. Memang tidak center lah, memang tidak best lah. Selalu membawa kereta sengit macam ni dekat highway, memang tidak stable lah, memang tidak best lah. So sekarang ya sudah settle. Okey, sudahlah, memang hati pun senang sudah. Dalam masa 9 bulan tu baru dapat settle. Okey. First, saya sudah tukar tayar pada tahun lepas 30 hari bulan 5 2022. Selepas tukar tayar memang kena pergi buat elemen adjustment. Okey, selepas buat elemen memang berlakulah kalah tersebut. Memang steering wheel sengit ke sebelah kiri dan juga ke kanan jugalah. Apa masalah dia pandai sengit semasa elemen? Saya pun tidak tahulah. Saya memang patah balik lah dan minta dia orang adjust lagi lah. Memang banyak kerja lah, pergi sana balik lagi, hantar balik lagi, adjust lagi, apa test drive lagi. Memang pun tidak dapat settle lah, pun sama sengit. Okay, so saya pernah hantar kereta saya pergi 5 workshop lah, 5 tempat lah, cuba buat elemen lah. Workshop ketiga saya hantar, aduh memang dahsyat lah. Kerja dia orang ada kasar lah, sebab dia orang adjust itu elemen punya sensor itu equipment. Dia orang main tarik ke bawah saja, so 4 rim kereta saya sudah scratch lah. Aduh. Last kali, workshop kelima saya hantar adalah Proton East Marco, ya terbaik. Proton East Marco memang profesional lah. Proton East Marco, dia explain sama saya everything dan juga dia hantar kereta saya pergi ke workshop panel dia orang. G-Misa Accessories lah. Ya, hellnya steering wheel saya sudah center. Memang best lah bawa kereta ini. Dalam masa 9 bulan ini, oh, saya bawa kereta memang tidak best, tidak stable. So masa itu saya pun rasa, give up sajalah. Tapi last lah saya fikir, cubalah tanya Proton lah. Ya, Proton memang dapat settle lah, bagus. Proton Service Center is my call. Yalah, saya ingin mengungsikan result elemen kepada anda semua. Okay, so you orang boleh rujuk result inilah. So guys, sebelum kita orang mau hantar kita pergi elemen, kamu orang better tanya workshop itu ada update software untuk S50 atau tidak lah. Sebab yang pihak Proton East Marco dia bagi tahu dia orang punya panel memang ada update lah. Sebab dia orang bagi tahu measurement untuk elemen memang berlainan lah. Setiap kereta ada value sendiri lah, itu macam lah. Sudah hantar ke 4 workshop, memang dia tahulah apa masalah. Mungkin dia orang tidak update software atau apa, saya boleh tak pastilah. Dan last kali Ismako memang terbaik lah. Okey lah, ini adalah untuk episod hari ini. Saya Ai, kita jumpa lagi. Goodbye.